Kupang adalah salah satu dari beberapa kampung di Kecamatan Puteri Betung, Kabupaten Geluas yang memiliki sejarah. Kampung Kupang yang berjarak sekitar 42 km dari kota Blangkejeren merupakan tempat dimakamkannya Datuk Kerkun selaku orang yang dianggap keramat oleh penduduk Geluas. Datuk Kerkun adalah ayah dari seorang putri yang bernama Puteri Betung, nama yang menjadi cikal bakal Kecamatan Puteri Betung. Menurut cerita rakyat, Datuk Kerkun dikenal sebagai orang yang taat beragama. Dia juga seorang tabib yang diberi kemampuan mengobati berbagai macam penyakit. Datuk Kerkun dalam ceritanya sangat menyayangi putrinya, Puteri Betung yang berparas cantik. Karena kecantikannya, sampai suatu saat salah seorang raja Kesultanan Aceh datang ke Kupang untuk mempersuting Puteri Betung. Tapi Datuk Kerkun tidak menyetujuinya. Namun untuk menghormati raja tersebut, Datuk mengajak raja Aceh itu bermain catur dengan ketentuan jika raja dapat mengalahkan Datuk Kerkun, maka diizinkan sang raja tersebut mempersuting anaknya sebagai permaisuri. Dalam kisahnya, raja dan Datuk lalu bermain catur. Namun saat laga strategi di batu catur, Puteri Betung diam-diam diculik oleh pasukan raja Aceh. Lalu putri dibawa ke pesisir, sementara sang raja dan Datuk Kerkun masih bermain catur. Datuk ternyata memenangi permainan catur tersebut. Namun tanpa beliau sadari, anaknya telah dibawa oleh pasukan raja. Lah beliau pun lalu pulang ke rumah dan merasa heran putrinya tak ada. Beliau pun sadar bahwa beliau telah ditipu. Lalu dia berlari ke tempat beliau bermain catur dan menghancurkan batu catur tersebut. Batu catur tersebut saat ini dikenal dengan nama Atu Pecaturan dan masih ada sampai sekarang. Menurut cerita dari turun ke temurun, istri Datuk Kerkun juga ada seorang putri yang dikutuk menjadi gajah betina. Ia menjelma menjadi gajah karena melanggar petuah orang tuanya. Gajah itu lalu masuk ke hutan dan menurut kisah turun-temurun, gajah jelmaan istri Datuk Kerkun mempunyai seorang anak laki-laki hasil perkawinan dengan suami lain selain Datuk Kerkun. Anak ini juga menjelma menjadi seekor gajah berwarna putih. Gajah putih ini turut serta dibawa ke kuta Raja Aceh bersama Puteri Betung yang diculik tentara kerajaan Aceh saat sang raja bermain catur dengan Datuk Kerkun. Kisah gajah putih ini juga diceritakan dalam sebuah syair yang ditulis Abdul Majid pada tahun 1994. Kira-kira begini syairnya. Menurut cerita, iturusan langkah arih-arih sawah atas ni buntul. Isian timul kejadian bersejarah gading ni gajah murid pecigul. Besiluni oyak buntul gading, gerani tenaring adi gajah putih. Ingat ijroh, ini si penting, kati enti taring sejarah si bersih. Gajah putih besilukin lambang, torni kerlang tende berami. Gerara serule asalaya bang, jelas dari Kupang dalih mi sangsi. Demikian kira-kira isi syairnya. Hingga saat ini, makam Datuk Kerkun masih sering diziarahi. Selain itu, juga kerap dijadikan sebagai tempat sakral profesi adat di Kupang berupa kenduri ulunai, kenduri longom, dan kenduri tawar kampung. Sayangnya, perhatian terhadap komplek makam Datuk Kerkun ini kurang mendapatkan perhatian dari pihak terkait, khususnya kondisi jalan sejauh 2 km yang masih belum diaspal. Demikianlah kisah singkat tentang Datuk Kerkun.